ajar ya. Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini adalah segmen terbaru dari gue. Yang gue kasih judul di program ini adalah ngamer. Ngamer itu artinya ngajar mengajar. Jadi ngamernya bukan yang ini ya. Ini minuman yang memabukkan. Tapi di ngamer kali ini adalah ngajar mengajar. Oke. Di edisi perdana ini, oke, ini edisi perdana ya. Jadi sekali lagi gue jelasin, di ngamer ini atau ngajar mengajar ini gue bukan berarti sok jago atau lebih jago daripada kalian. Di sini gue hanya ingin ya sedikit berbagi aja lah. Sedikit berbagi. Jadi buat teman-teman yang baru belajar bisa ya sama-sama saling ngajar mengajar. Jadi ngamer ngajar mengajar. Oke. Kali ini gue mau bagiin tentang ini udah banyak sebenarnya di request di kolom komentar. Jadi sering banget yang komen, "Bang, ajarin main neo soul dong, neo soul atau R&B. Kalau kata anak zaman now itu ke asato-asatoan, Bang. Gimana sih caranya?" Oke, kita bahas tentang neo soul gitar atau R&B atau ya itu tadi asato-asatoan. Jadi kita bahas aja sekarang ya di segmen perdana dari ngamer. Oke, gua pakai gitar Telecaster Mexico standar. Ini ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Kalau teman-teman mau beli gitarnya bisa langsung ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi, bro. Oke, kita langsung aja ya. Ini kita contoh main di nada dasar E ya, E mayor ya. Jadi iya, di neo soul atau R&B itu yang bikin dia berasa neo soulnya di sini ya sebenarnya, coy. Jadi saat kita main licks ini di E ya, E mayor ya. Jadi ini yang bikin nuansanya atau rasanya R&B neo soul itu di sini. Jadi licks-nya itu kebanyakan dia main pentatonic, tapi yang ngebus rasanya itu biasa di sininya. Jadi oke, gua mungkin bagiin licks ya. Jadi buat lo yang buat gaya-gayaan main gitar, wih anjir neo soul nih ya, lo bisa praktekin licks ini mungkin. Tapi kalau bisa jangan sekedar licks ini aja, lo bisa kasih licks jagoan lo lainnya. Jadi lo bisa mix, tapi yang pasti gue bagiin licksnya contoh seperti ini. Kita main di E. Jadi lambatnya itu, dan di video kali ini gua nggak akan kasih tap ya. Jadi percuma lo yang pada ngebacot, "Bang, tapnya dong." Nggak ada tap-tapan, apa sih, males bikinnya, ngeditnya. Keduanya gini, jadi ada tiga langkah. Langkah pertama, langkah kedua. Jadi oke, jadi dari sini langsung kita sikat ke sini. Jadi ini yang bikin keren ya. Jadi ini lo petik semua, tambahin ini dikit. Oke, jadi kita sekali gentreng dong ya. Baru kita naikin. Oke,
chordnya gitu ya. Ini ada slide. Oke, kita mulai dari awal ya. Gua pakai tempo lambat. Sorry sekali lagi, gua nggak kasih tab karena gua nggak mau bikin, males. Jadi percuma sekali lagi yang minta bang tab, mendingan gak usah komen deh. Percuma, gua nggak akan buat juga. Jadi kalau lo mau ikutin program gua ya ikutin aja. Kalau enggak ya nggak usah. Yang pasti gua nggak bikin tab sekali lagi ya. Jadi perhatiin baik-baik. Lebih lambat lagi. Oke, cepatnya. Ini untuk main di nada dasar E ya. Jadi lo bisa main di nada dasar lain ya, terserah lo, nanti lo tinggal praktekin. Ini contoh di nada dasar E. Yang paling penting dari semua yang kita bagiin ini itu bukan licks-nya, tapi mood-nya itu atau rasanya neo soul itu ada di sininya. Oke. Kita juga pakai cheese bisa. Oke, ya. Atau begini. Ini yang bikin ngebus rasanya itu di sini. Jadi ini kunci utamanya bikin bus atau rasa neo soul itu di sini kuncinya. Ini yang licks tadi hanya sebagai pelengkap lah atau mempraktekannya di licks. Teman, intinya itu ada di sininya ya. Oke. Jadi segitu dulu pembahasan edisi perdana Ngamer ini. Dan buat teman-teman yang bang minta request bagiin licks apa misalnya gitu, boleh tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sebisa mungkin ya, kalau gue bisa, gue akan bisa coba jawab pertanyaan dari kalian. Kalau gue nggak bisa, mungkin tulis aja, nanti gue bisa ngundang teman-teman gitaris lain untuk bagiin Ngamer sama-sama di sini. Membagiin licks itu tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Dan buat yang mau tanya-tanya seputar gitar juga boleh banget. Jadi gue pengen jadiin ini forum diskusi gitaris. Jadi ada yang pertanyaan tentang gitar ya, tulis aja di kolom komentar. Dan kalau teman-teman yang bisa jawab ya jawab aja, kita sama-sama jawab, sama-sama sharing seputar gitar. Oke, okay? Thank you buat yang udah nonton di program Ngamer ini. Semoga program ini bisa terus jalan ya. Mungkin ya seminggu sekali atau dua kali ya, sesempatnya gue akan bikin program ini. Thank you sekali lagi, dan semoga ini bisa sedikit membantu. Sekali lagi, di sini nggak sok jago-jagoan, biar ayam aja yang jago. Kita ya cuman berbagi aja ya. Thank you.